Terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu. Silakan memakai selanjutnya B760AS. Dan bagi pengunjung yang ingin mencoba permainan tradisional, contohnya Thank you.
silakan merapat ke sini, di sini duduk. Dan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang ganteng-ganteng, silakan bapak menempati tempat duduknya bapak. Jadi semuanya duduk, tidak ada yang berdiri, tidak betul. Jadi duduk aja ya. Oke, buat teman-teman penari sudah siap? Aman ya, kaki aman ya. Insya Allah di sini tidak panas kok. Iya, insya Allah aman. Oh enggak, aman. Nih, saya pegang nih. Aman. Boleh musiknya dikencengin lagi, Bang? Jujur ya, kalau saya dengar musik dari Kalimantan Tengah itu berasa kayak gimana gitu. Apalagi dengan arus apa dengan angin sepoi-sepoi seperti ini. Berasa di Kalimantan Tengah. Iya, walaupun belum pernah ke sana tapi nuansanya sudah saya rasakan. Ayo silakan merapat di sini ya. Ayo abang-abang, kakak-kakak semuanya. Nanti itu penampilan pertama itu dari perempuan ini ya. Dari mana tadi? Dari Sukamara ya. Sukamara. Nah, terus Sukamara, terus yang kedua itu dari Kota Palangkaraya. Palangkaraya. Terus nanti baru dari Murung Raya. Murung Raya. Terus ada lagi dari persembahan dari Badan Penghubung Anjungan Kalimantan Tengah. Persembahan itu Badan Penghubung ngapain? Nyanyi. Nari dong, nari juga. Penari berarti? Iya, penari. Persembahan dari itu, terus baru dari Dewan Adat Daya. Dewan Adat Daya, ternyata banyak sekali rangkaian acara yang nantinya akan kita saksikan bersama. Jadi untuk itu bapak dan ibu semuanya yang sudah melintas di area panggung promenade, kami harapkan untuk segera merapat ya. Jembatan, mari merapat ya. Selamat siang Bapak Pandu Ganteng. Dengan Pak Pandu dengan Pak Wisnu. Pak Wisnu ya. Kasubag TU ganteng juga. Jangan heran kalau saya ngomong ganteng, orang Sumatera apa begitu cara ngomongnya. Kalau kita bilang itu ganteng itu bekenak. Oh bekenak ya. Bekenak sekali Bapak Wisnu. Bekenak sekali. Nah, kalau yang perempuan bilangnya lancak mana? Iya, kalau kita perempuan tuh bilangnya bahala. Ah, penari-penarinya bahala semua. Ibu-ibunya bahala juga. Iya. Ternyata banyak ya bahasa-bahasa dari daerah yang harus kita pelajari nih. Jadi kita tidak yang namanya bingung lagi kalau berkunjung ke daerah. Iya. Bagaimana Pak? Kita mulai lagi. Kita mulai. Boleh nggak tepuk tangan dulu? Selamat sore seluruh pengunjung sejata Mamini Indonesia Indah. Sebagai informasi sore ini bahwasannya acara pergelaran Ragam Budaya Indonesia yang didukung oleh tim kesenian dari Provinsi Kalimantan Tengah akan segera dimulai. Sobat Budaya Nusantara, dengan bangga tim kesenian dari Provinsi Kalimantan Tengah mempersembahkan Ragam Budaya Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Tentunya di awal jumpa kita pada sore hari ini akan ada penampilan spesial. Betul. Dari mana? Dari Kabupaten Sukamara. Dari Kabupaten Sukamara. Mana suaranya nih? Terus dari Kabupaten Murung Raya. Murung Raya. Dan dari Kota Palangkaraya. Palangkaraya. Tari apa kalau boleh tahu? Untuk Sukamara itu, tariannya itu untuk Sukamara itu melantunkan
Melantun syair. Tentunya di sini juga kedatangan tamu-tamu terhormat yang tamu-tamu kita yang sudah kita datangkan juga dari Provinsi Kalimantan Tengah ya, Kak. Betul, betul. Siapa aja sih tamunya, Kak? Ya. Yang pertama PLT Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya, Ibu Haja Iin Hendraya. Yang mana itu? Ibu Haja Iin yang mana? Yang mana ibunya? Ada? Ada ibunya. Terus siapa terus lagi? Yang kedua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukamara, Bapak Ahmad Darsoni SKM MSI. Yang mana bapaknya? Ada. Ganteng sekali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhammad Yunus SPD MSI. Yang mana? Bapak bolehlah kita duduk di sini lah, Pak. Iya nanti ya. Oke. Terus siapa lagi, Kak? Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Bapak Iswan Gemayana SEMAP. Yang mana tuh? Ganteng juga. Siapa lagi? Asisten Administrasi dan Umum Ibu Andi Ibu Andi. Terus ada Dewan Adat Daya Bendahara Umum Dr. Rahmat Kasution Hamka SA MSI. Yang mana nih? Bapak Dewan Adat Daya. Luar biasa. Selanjutnya siapa lagi? Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya, Bapak Insinyur Pahala Budiawan. Oke, selamat siang Bapak. Ganteng sekali ya. Baik, tentunya juga kami ucapkan selamat datang juga buat pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Spesial buat seluruh kabupaten dari Kalimantan Tengah. Baik, kalau begitu tari apa yang pertama kita tampilkan? Tari Melantun Syair. Melantun Syair itu dari Kabupaten Sukamara, persembahan Sanggar Seni Batua Baiman Kabupaten Sukamara, penata tari Ferry Ariadi Ramadhani SPD, penata musik Ahmad Welda Maulani, penata rias Yeli Kustiawanti SPD, penata busana Batua Baiman. Tari ini merupakan tari gerakan baru yang berpijak pada unsur gerak tari Japen Sukamara dengan ragam gerak limbai tangan yang mendominasikan gerak tari yang mempresentasikan Kabupaten Sukamara yang terus berkembang. Luar biasa sekali. Baiklah kalau begitu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tari Melantun Syair. Selamat menyaksikan. Panas banget.
luar biasa sekali. Sudah selesai. Ajarnya sudah selesai kan? Ya gitu kan bahasa orang sana. Sudah selesai kan? Lanjut. Baik, nah kalau begitu ya. Bagaimana panas? Baik. Oh, panas ya. Bolehlah tepuk tangan dulu untuk kita semua. Aduh. Meskipun agak panas ini panggungnya, tapi semangatnya tidak pudar kan Mas ya. Demi semangat terus ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita buka nih ya Kak Ade ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkap ini suaranya mana? Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang tentunya dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Kak Ade, saya pengen tahu kalau salam dari orang Kalimantan Tengah seperti apa sih? Oke, okay. Kita itu kalau salam itu tabe salamat, lingun alantai, salam sujud karende malempa, adil katalino, bacu ramit kasaruga, basengat kajubata. Harus, harus, harus. Mohon maaf giliran salamnya begini, semangat. Giliran saya assalamualaikum, kenapa tidak semangat? Ulang lagi lah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru tuh ya. Ya tentunya bahagia. Silakan Kak Ade dulu berarti ya. Bahagia sekali rasanya kami dari Provinsi Kalimantan Tengah hadir untuk menghibur, memperkenalkan, mengajak generasi muda cinta budaya Indonesia. Dalam kemasan ragam budaya Indonesia. Oke, dan tentunya pada sore hari ini ragam budaya Indonesia banyak sekali keragaman budaya yang akan kita saksikan bersama.
serta mengetahui informasi seputar destinasi wisata budaya makanan khas dari Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, selamat datang kepada Dewan Adat Dayak Bendahara Umum Bapak Hamka. Terima kasih Bapak telah hadir, dan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV dan Radio Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Tetangga kita ya Kalimantan Selatan. Terima kasih Ibu telah hadir, Ibu Dian Pelita SM. Dan juga selamat datang kepada Kepala Anjungnya Kalimantan Tengah, Bapak siapa namanya? Kepala Anjungnya. Baiklah, kalau begitu langsung saja nih Kak, kita tampilkan tari yang kedua. Tari yang kedua itu dari Kota Palangkaraya, tari Mendol Palampang Taru. Yang merupakan salah satu tarian Palampang yang menampilkan unsur bela diri. Ya, betul sekali. Seni perang dan patriotik. Ya, betul. Hampir semua suku Dayak di Kalimantan Tengah memiliki tarian ini. Terutama di Kalimantan Tengah. Tarian Mandau yang berarti tarian perang dalam mempertahankan diri dengan menggunakan properti Mandau dan Telawang. Palampang Tarung artinya mempertahankan dan mengangkat harkat dan martabat baik laki-laki maupun perempuan, bersama-sama menjaga harkat dan martabat serta petak danuk artinya tanah kelahiran. Baik, kalau begitu daripada berlama-lama, langsung saja kita tampilkan tari Mandau Palampang Tarung. Selamat menyaksikan. Yeah.
bahasa Kalimantan kayak gimana, ngomong luar biasa sekali sampai itu digigit gitu, coba pakai bahasa sana. Luar biasa. Sama aja itu, luar biasa. Bagaimana Bu Lanjut, apa kita sudah udahan aja? Udahan aja lah ya. Ngomong-ngomong, itu pameran kita udah laku banyak belum? Oke. Kami harap seluruh pengunjung tetap merapat ke sini dan segera merapat juga ke stand pamerannya Kalimantan Tengah. Iya. Sepertinya kurang afdol gitu. Tahu kan afdol? Bukan saya. Kurang baik rasanya kalau kita tidak mendengarkan nih KPL ini, sambutan dari PLT Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya. Ibu Haja Iin Hendrayati Idris Estos. Silakan Ibu, ya. Yang mana ini? Silakan Ibu. Karena kalau tempat mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Nah, jadi kita pengen kenal dulu nih sama Bu Iin nih. Ayo Ibu, kami persilakan dengan hormat kepada Ibu untuk maju ke depan. Berilah tepuk tangan yang meriah. Iya. Cantik loh. Itu pakai batik dari sana ya Bu ya. Iya. Pegang mic-nya Bu, silakan Ibu Iin. Nah, ke tengah. Arus. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah dan Badan Perhubung Kalimantan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu yang mewakili dari Kabupaten Sukamara, dan juga dari Dewan Kesenian Palangkaraya, Dewan Adat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Acara kita yang telah dilaksanakan dalam 2 hari ini, yang mana kemarin telah terjadi juga di anjungan Provinsi Kalimantan Tengah yang menampilkan dari seni dan budaya. Sekali. Terima kasih Ibu. Iya. Kalau gitu dengan demikian kita tutup acara ini. Belum ya? Belum. Baik, selanjutnya kita akan segera menyaksikan salah satu penampilan tari dari Kabupaten Murung Raya dengan judul Duran. Ya, betul, tarian Duran. Penata tari Randy Estos, penata musik Dedi Setiawati Wijaya, pembina Dr. Randes Sarwo Mintarjo. Tari ini terangkat dari kehidupan nyata masyarakat Kabupaten Murung Raya, di mana tarian ini menggambarkan ungkapan rasa sukacita dan kegembiraan suku Dayak Siang. Karena telah sukses melaksanakan hajatan, pesta atau suku Dayak Siang, betul? Ya, betul. Karena telah sukses melaksanakan hajatan pesta atau acara adat lainnya.
Prosesi adat Burang ini merupakan acara puncak dari rangkaian prosesi adat yang dilaksanakan suku Dayak Siang, di mana pada prosesi adat ini beranjak dari beras ketan yang bila dimasak lengket susah dipisahkan. Begitu pula harapan para pembuat pesta berkeinginan mempererat tali persaudaraan. Kerjasama yang baik untuk damai sejahtera dan berkesinambungan di dalam kehidupan mereka. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita tampilkan. Oke, kita pegang dulu. Atau openingnya dari sini aja. Langsung saja kita tampilkan, ini dia Tari Dura. Selamat menyaksikan. Thank you.
biasa sekali. Meskipun saya tahu maka menahan rasa pedih, ya, namun senyum mereka tetap bahagia, ya. Aman, aman. Sorry ya, sorry ya, maaf ya. Nah, ternyata ada banyak sekali ya apa kesenian serta kegembiraan di mana dengan kebersamaan mereka dapat meraih cita-cita yang luhur, melangkah, meloncat serta bergerak bagaikan burung tengah yang merupakan satwa suci masyarakat Dayak dalam satu tujuan yang suci kepada Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta. Langsung saja kita tampilkan, ini dia tari Gang Gereng Tingan. Selamat menyaksikan. Thank you.
Oh, masih ada yang selesai ya? Tadinya saya mau nari juga.